song. Ini kabarnya, kabar apa sekarang nih yang ada di dalam Jennifer ini nih? Kabar lama. Baik pastinya. Kabar baik pastinya ya? Kabar baik. Happy-happy aja, menikmati pekerjaan yang sekarang juga. Betul. Terus menikmati hidup juga pastinya. Mensyukuri gitu. Ya? Mensyukuri apa yang ada gitu. Karena kadang-kadang kalau kita kebanyakan kerja juga terus kita nggak sempat pampering diri kita untuk sesuatu yang nikmat gitu atau sesuatu yang bikin kita happy, enjoy gitu, ya capek juga kan. Dan traveling artinya. Itu mungkin dan, salah satunya untuk merefresh ya. Yes, itu pasti banget. Jennifer kalau ke luar negeri traveling kemana aja sih? Pernah kemana aja? Karena memang aku kok orangnya concernnya karena lebih bekerja gitu. Dan jadi aku emang nggak bisa, belum bisa pergi jauh-jauh gitu. Jadi ya Asia lah kebanyakan Singapura. Dan keseringan gitu. Singapura, Malaysia, Korea, Malaysia, Bangkok. Oh, Korea pernah Asian. Juga ya? Asian gitu ya. Ke Korea pernah juga ya? Bahasa pernah. Apa di sana waktu di Korea? Bahasa Jawa lah. Oh, bahasa Jawa? Iya. Kalau ke warung kan orang Korea, di warung ada orang Korea yang jaganya mungkin? Ya nggak pasti ya bahasa Inggris sih. Oh, bahasa Inggris. Gitu, bahasa Inggris. Tapi agak jarang juga di Korea tuh yang bisa bahasa Inggrisnya. Iya, agak susah memang gitu. Jadi ya... Emang kadang-kadang kalau misalnya belanja gitu ya harganya harga kalkulator. Tapi tahu gitu. Bahasa Korea? Apa paling? Annyeonghaseyo, Annyeonghaseyo gitu. Sarangnya. Aku gitu. Cinta padamu. Romo. Ya, jangan. Ya. Aku udah enggak bisa nampung laki-laki lagi, banyak banget yang suka. Orang kalau enggak cantik-cantik banget ya boleh sombong lah ya. Ih, kata siapa kamu enggak cantik? Cie. Kamu mah cantiknya luar dalam. Mumpung nggak ada Maya. Oh gitu. Iya. Ih, pembantu juga ini mah Bangkok. Oh. Mas, lu kata jambu Bangkok. Le, di samping Jennifer, lu mau tahu nggak kalau gue juga punya teman? Enggak. Maulah. Nggak mau lama-lama, gue pengen cepet. Nah, teman gue ini orangnya eksis banget di Twitter. Oh gitu? Jadi setiap dia kemana gitu ya, upload. Update Twitter. Update Twitter. Foto di-upload. Foto di-upload. Panggil sekarang ya. Saya salah terus ini, aduh kacau ini peributan nih. Gimana kalau nanti kamu pecak? Jadi pengen pakai lipstick bentar ya. Oke. You can speak English? Seriously, you want me to speak English? Okay. No. I'm sorry. I'm just kidding. Yeah. Alexander, kalau setiap traveling itu suka di-upload katanya. Fotoin apa selfie atau apa gimana itu? Kalau selfie sih enggak ya. Enggak ya. Karena udah pisah sama Iwa. Tapi itu lawas banget ya kayak tapi eksis di Twitter ya? Bawel nge-tweet iya. Oh Bawel nge-tweet ya? Bawel nge-tweet iya. Udah di follow belum? Siapa? @ini_talkshow.net.tv. Oke. Okay. Mau follow sekarang. Nantilah ya. Sekarang. Nanti. Kalau saya @newsulepregitio. Udah tahu kalau oh, itu. Oh, udah tahu. Bisa jutaan. Udah tahu, tapi udah di-hack. Sekarang masih 700. Nanti saya follow ya. Baik, terima kasih. Ya ceritain dong pengalamannya. Coba ceritain. Pengen tahu deh. Jadi kemarin diundang ke Bali, ke Uluwatu ceritanya. Dan dari situ kita diajak jalan ke arah pantai. Jadi Uluwatu kan tebingnya tinggi banget. Terus turun ke arah pantainya dan itu jalannya tuh yang berbatu-batu. Gue literally harus ngesot ke bawah. Karena memang gak ada jalan setapak. Bentar, lihat. Dia lagi mikirin banget Uluwatu, tebingnya tinggi gitu. Belum pernah kesana, bukan? Saya membayangkan. Iya, betul. Bukan tapi udah pernah kan? Belum. Makanya banyak saya... monyet di sana. Oh gitu? Iya, di Pura Uluwatu. Kok enak banget lihatnya ke saya? Goceng. Goceng nih. Oh, nggak berminat, tenang aja nggak berminat. Jadi, dari atas tuh pantainya kelihatannya bagusnya minta ampun ya. Namanya Pantai Nyang-Nyang. Nyang-Nyang. Masih
perawan banget, pantainya nggak ada orang yang ke situ. Tapi begitu udah turun ke bawah, yang tadinya dari atas kelihatan bagus banget, itu pantai penuh sampah, sampah semua. Pantai penuh dengan sampah? Sampah semua, sayang banget. Padahal di situ nggak ada orang sama sekali. Jadi itu sampahnya dari mana ya? Dari laut. Oh, dari laut. Makanya kalau memang mau buang sampah di tempatnya, jangan di laut gitu, jangan kasihan. Di laut. Kasihan pantainya. Jadi jelek banget, padahal itu pantai itu keren. Keren banget, tapi keren karena banget. Ada sampah keren jadi banget. Jelek kelihatannya. Iya. Akhirnya di nge-tweet. Akhirnya nge-tweet dengan gua nge-tweet dan gue ngomel-ngomel. Apa yang Anda ngomel waktu itu? Kita orang-orang Indonesia, kita membiasakan diri untuk nggak membuang sampah sembarangan. Kan kasihan kan pantai yang sebegitu bagusnya. Iya. Tahu-tahu jadi kotor, wisatawan asing yang mau ke sana, yang harusnya seneng malah kesel ngeliat pantainya. Ya. Mari kita demo rame-rame bersihin pantai. Bersihin pantai, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Setuju, tepuk tangan dong. Andrea, ada yang mau ditanyain? Alex, Anda lebih suka jalan-jalan ke luar negeri atau ke luar komplek? Maksudnya, muter-muter rumah aja biasanya. Dalam negeri atau luar negeri gitu? Sebenarnya kalau boleh milih sih pengen muterin pantai-pantai di Indonesia ya. Sama dong. Tos, yoi. Lebih suka ke pantai jangan, berarti? Iya. Karena naik gunung itu capek, Kak. Iya. Iya, Dek, saya ngerti. Memang. Ya, enggak gini. Di Indonesia itu banyak banget pantai-pantai yang masih bagus, yang belum pernah orang datengin. Dan begitu ke luar negeri, di sana pantainya memang bagus. Tapi kalau dibandingin sama pantai di Indonesia, jujur aja nggak ada apa-apanya. Setuju. Saya pernah punya pengalaman itu. Kemana? Yeah. Saya ke Miami. Wih. Florida. Amerika. Wah, kalau Amerika. Kalau kita lihat di TV kan ada film Miami Vice dulu tuh. Yeah. Itu bagus ya kalau di TV. Keren banget. Keren banget. Bagus. Wah, gua pengen ke sana. Tapi setelah sampai di sana, Indonesia luar biasa, lebih top. Kenapa saya bilang Indonesia lebih bagus? Karena pada saat saya ke Miami, itu saya nggak nyampe ke pantai. Pulang yuk. Ya, terima kasih. Makasih ya. Sama-sama, takut aus. Kan bikin single abis duit banyak katanya ya. 250 juta banyak banget ya. Wow, serius Maya? 250 juta? Banyak duitnya nih si Tete, coba kalau ke saya ya, bisa 50 kan? Juta. Lebih murah ternyata produksinya ya? Cuman enggak. Nah, maju. Duit dong. Iya, saya mah ngefans sama si A'a. Siapa? Suka ada di follow di Twitternya banyak ya. Oh, suka nge-tweet juga lu. Iya, orang dulu kan itu kan main film komedi-komedian juga kan ya? Siapa? Yang mana? Amin. Aku pulang ya. Kamu mah suka nyela-nyela bintang tamu. Iya, bayar lagi. Kok dibayarin? Hah? Kok dibayarin? Lu gak tahu kan gua sama Maya. Itu. Ya malu lah, orang salah begitu. Amin dari mana. Jangan lupa beli gula. Mas Alex. Mas, ini teman saya kebetulan ya kan? Lagi nyari supir. Mas Alex bisa bantu gak? Kalau oh iya. Nge-tweet di Twitter tuh. Nanti bantu ya. Di. Aku juga lagi nyari supir. Apa oh, sama? Gimana Lek, caranya Lek kalau mau itu di Twitter? Caranya, follow Twitter kita. At. Ini _ talkshow. Ya, kasih tahu ke kita siapa yang bisa jadi supir Sule. Ya, follow dulu baru mention. Ya. Tuh. Nanti dibantunya Mas. Iya, aku bantu retweet. Punya tempat favorit nggak di Indonesia? Ada satu pantai yang menurutku selama jalan-jalan ya, ini pantai terindah di dunia kalau menurut aku. Di mana itu? Dia di Lombok Timur. Oh, Lombok. Okay. Namanya Pantai Sebui. Di Lombok kan ring beach-nya namanya kan Tangsi. Oh. Nah, kalau kita dari Tangsi kita naik boat sekitar 10 menit akan sampai di suatu tempat, dia semacam pulau tapi enggak ada orang sama sekali dan pasirnya tuh pink banget dan lautnya itu yang bening, enggak ada ombak dan aduh itu keren banget deh. Bening bersih begitu. Bersih banget, enggak ada orang sama pink. Sekali ya. Luar jadi kayak pulau ya. Pribadi di sana. Wah, keren. Itu keren banget. Yang berenang ceribel lagi ya. Luar biasa. Tapi kan memang, iya, tapi memang kalau Indonesia
Indonesia Timur itu memang harus diakui pantai-pantainya tuh banyak yang lebih bersih, lebih putih, betul, lebih bervarian lah gitu daripada di pantai-pantai di tengah gitu ya, kayak Jawa Barat atau sekitarnya gitu. Lebih daerah sana lebih bening ya, lebih bersih. Pasirnya ya juga ada yang lebih putih, terus awannya juga bagus banget. Andre aja, saya yakin Lombok kayak yang itu belum ya, Andre? Udah kalau Lombok. Yang pinggiran-pinggirannya gitu? Belum. Sama berarti muka. Iya. Terakhir saya ke pinggiran, tapi pinggiran koreng. Kakaknya gitu. Nah. Udah datang. Yeay. Liburan. Sekarang beres, kita akan berlancar. Beres? Beres. Ini ada tamu ini. Oh. Halo. Oh, ini mamang saya. Oh, mamangnya. Liatin dulu dong. Udah lengkap, Le. Lengkap, udah. Murah? Murah banget. Tapi ini bagus tempatnya. Pokoknya ini mah buy one, get one. Gitu. Oh. Get one tapi get one ya. Get one. Ada juga buy one, get one. Get. Jadi dong, Le, liburan, Le. Jadi dong. Ini satu tiket ke semua tempat bisa ini mah. Satu tiket bagus, ke semua tempat. Travel agent-nya bagus. Wah, ini gitu. Mantep ini nih. Gak terlalu mahal, semua dapat. Murah katanya. Iya. Mau kemana emang? Luar biasa. Le, jangan lupa gue, Le. Satu. Ada, udah masuk juga. Kalian semua ya, udah ya. Ah iya, ini. Masuk. Kenapa, ngapain taman mini? Kan katanya mau yang murah, Le. Murah ke semua tempat. Taman mini udah cukup. Iya, murah sih murah. Kalau taman mini mah sering, Mang. Bisa keliling-keliling. Maksud sini, kayak orang lain begitu ke pantai mana, Lombok apa gitu yang ada di luar situ negeri. Lombok juga ada, tinggal ngayuh chat. Lombok iya, ada di tahu, situ. Cuman kan sering udah pernah kalau ke situ mah, Mang. Aduh. Pengen yang beneran Lomboknya. Le. Kalau pengen yang beneran mah ke pasar aja banyak Lombok. Ya itu mah cabe. Salah dulu. Ini enggak tahu ini memang ini salah terus. Bener ah. Pokoknya saya enggak mau tahu, balikin. Uangnya balikin lagi. Aduh, saya jadi calo dulu atuh ini ngejual ini. Ya enggak mau tahu, saya mah gimana terserah. Mau ini gimanain, salah mulu. Ini bagaimana sih? Orang ini. Salah terus. Udah yang paling bener ini nih. Gantiin duitnya. Maaf, memang saya suka begitu. Ya, apa-apa. Terima kasih Alexander sudah hadir terima di sini. Kasih. Jennifer juga terima kasih sudah hadir di sini memberikan info-info tentang traveling yang saya tidak tahu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat penonton yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih juga buat penonton yang di rumah. Jangan lupa saksikan terus Ini Talk Show jam 8 malam hanya di NET. Ini Talk Show! We'll be right back.